kasih banyak Anda masih bersama kami di Siar Anak Negeri. Sudah? Ya. 6 sudah tampil minggu ini. Minggu lalu 6 juga sudah. Nah, total sudah 12 kan ya? 12 sudah semua, itu dari 130 sekian video yang tereliminasi. Betul banget. Ya kan? Tapi kita juga mau tadi kan belum sempat ya lihat penilaian. Kriteria penilaian apa saja sih yang dicari oleh dewan juri ini? Untuk itu kita saksikan bersama, ini dia kriteria penilaian untuk grup-grup yang sudah tampil. Betul. Wah tuh lagi mangap. Nah ini dia nih, ada konten, ada kreativitas, ada performance kurang lebih ya. Tapi memang 40% ini kontennya, isinya apa gitu ya, nyambung apa enggak gitu ya, seperti tadi komentar-komentar yang kita saksikan bersama. Dan perlu diingatkan nih di bahwa penilaian sekian persentase-persentase ini adalah mutlak dilakukan oleh dewan juri. Okay. Tidak ada campur tangan dari siapapun, termasuk kamu. Betul banget, ya. Keputusan dari dewan juri tidak bisa diganggu-gugat. Tepuk tangan dulu dong. Oke, dan tadi seperti janji kamu tadi mau menampilkan siapa? Setelah ini kita akan melihat, kita panggil dulu aja deh, kita panggil dulu sini ya. Idola kamu kan? Idola masa, idola zaman now dulu tapi ya. Oh zaman now dulu ya, kita panggilkan saja langsung ya Mas Ikang Fauzi dan Ciki Fauzi. Kita sambil ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Ikang Fauzi. Dan sama Ciki, apa kabar Ciki? Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Apa kabar Ciki? Iya. Aduh, wah, ini kalau salaman lagi Mas Ikang. Enak banget sih Kang, bapak sama anak bisa kolaborasi. Betul. Gitu ya, enak ya. Tapi ini bayarannya dua pesan. Punten. Tapi seru ya emang kalau misalnya bisa duet sama papa atau ayah. Seru dulu, ini bisa gendong-gendong terus, sekarang udah bisa ajak nyanyi. Waduh. Sekarang fansnya apalagi udah banyak, udah manggung tiap hari alhamdulillah. Tahu Ciki Fauzi kan, bikin lagunya juga luar biasa ya. Masih bangga juga punya anak kayak begini nih. Oh, gitu. Masya Allah. Ini yang ngebesarin saya nih, yang ngebesarin saya. Oh gitu ya. Oke, mau nanya apa tadi kamu? Nah kira-kira udah punya jagoan belum dari antara semua yang tampil tadi? Ciki mungkin punya jagoan sendiri. Ada dong. Masih kamu juga ada? Bagus sih, semuanya bagus. Semuanya bagus? Yang paling bagus? Semuanya masing-masing ada keunikan masing-masing. Oke, dari uniknya apa aja tuh? Yang harus saya bilang nih, Siar Anak Negeri ini sebenarnya message-nya luar biasa. Mm-hmm. Terutama buat Metro TV ya. Benar. Saya berharap dari sini nih akan timbul anak-anak muda yang melakukan Siar, tapi dengan cara mereka gitu loh. Mm-hmm. Bukan seperti yang kita lihat seperti di TV yang sekarang sudah banyak, jangan seperti itu lagi. Karena tantangannya udah berbeda. Baik dengan gayanya, approach-nya, ya kan? Dan juga mungkin pakaiannya, ya? Okay. Yang penting kan islami gitu kan ya? Dan konten paling utama. Mantap. Jangan kalau lihat konten anak muda dari sisi orang tua, ya bakal seperti dulu lagi nanti kan. Oke, kalau gitu tepuk tangan dong. Dan memang. Gimana ya, aku udah gak sabar ya, kita mau saksikan kolaborasi duet ini seperti apa. Betul, langsung saja kita saksikan, ini dia Mas Ikang Fauzi dan Ciki Fauzi. Rasakan tentramnya hatiku.
selalu ada dekatmu. Ku rasakan tegaknya kasihmu. Kepalsuan.